Kepergok saat beraksi, seorang pencuri motor nekat menceburkan diri ke sumur untuk menghindari kejaran warga. Setelah nekat menceburkan diri ke dalam sumur, pencuri motor akhirnya dapat ditangkap warga dan petugas. Pelaku diangkat dari dalam sumur di Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pelaku diketahui sudah berada di dalam sumur sedalam 4 meter selama 4 jam. Usai dievakuasi ke atas permukaan, pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolsek Gunung Putri. Sebelumnya, rekan pelaku terlebih dahulu ditangkap petugas usai dikeroyok warga. Sumurnya itu masuk ke sumur. Sebetulnya bukan tadinya nggak masuk sumur. Kaget, ngumpet. Nah, itu ada sumur tuh ada lubangnya. Sumurnya juga nggak dalam sih, sumur udah mati sih, cuma 4 meter.